jadi masih banyak sebenarnya warga yang membutuhkan yang perlu kita ketahui. Tapi Mbah Kasim ini beliau tinggal di rumah sendiri, mandi, tidur, dan melakukan aktivitas hanya di ruang ini. Jadi satu ruang digunakan untuk semua aktivitas. Bayangkan. Jadi masih banyak masyarakat yang sangat-sangat kurang mampu, yang butuh perhatian dari kita semua. Dan ternyata banyak pula mereka yang belum terdata di pemerintah. Jadi mari kita bantu mereka. Sedikit donasi dari kalian akan sangat membantu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ramadan, Ramadan.